Ya, ngomong. Halo teman-teman, sekarang aku mau piknik ke Manasik Haji. Sama berenang. Pulangnya berenang. Iya. Pulangnya field trip. Sekarangnya mau Manasik Haji dulu ya. Yuk, ayo kita berangkat. Ini mau naik haji ya? Mau naik haji beneran? Enggak, bohongan. Mau jadi buah haji ini? Udah nyampe belum lagi belum nyampe, masih ada di jalannya. Kenapa? Panas, lapar. Iya. Hati-hati pelan-pelan. Ini menuju lempar jumroh. Reza, lupa mau ngapain nih? Mau lempar batu ya? Lempar batu. Lempar batu.
sudah siap ya. Ya, ayolah bareng-bareng bismillahi Allah wakbar. Rasman li sayati repari. Ayo, bismillahi Allah wakbar. Rasman li sayati. Teman-teman ini ternyata udah ngos-ngosan capean gitu. Kalau gitu waktu menuluki wajib ajri warham tadarrui waqbal taubati kacamatanya kayak gini kayak gitu mana kacamatanya. Oh mau jadi kipas. Ini perjalanan mau ke Mekah ke Ka'bah Musa Itawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan masuk dari Babu Salam ya. Silakan yang masih di Ota segera melompat ke sini. Yang masih di Ota ditunggu di tempat pintu masuk. Silakan. Ayo silakan. Kemudian kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإليك يعود السلام أحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Yang pertama dalam
haram, insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala 120 rahmat ya, yang memandang Ka'bah 20 rahmat, yang tawafnya 60 rahmat, yang salatnya 40 rahmat. Jadi semuanya 120 rahmat. Mari kita doa memandang Ka'bah dulu. Dilihat Ka'bahnya. Ini contoh Ka'bah, Ka'bahnya di Mekah contohnya ada. Kita lihat dulu gambar yang kita Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إن هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومحبة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. Itu doa melihat Ka'bah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala 20 rahmat yang memandang Ka'bah. Tapi baca doanya, yuk kita akan melaksanakan tawaf rukun haji. Yang sebelum tawaf rukun haji, tawaf ifadah ya. Rukun haji yang pertama tadi kita niat ihram haji, wukuf di Arafah, baru dua yang rukun ya, masih banyak yang kita belum kerjakan ya. Sekarang kita akan melaksanakan tawaf ifadah, yang sempurnakannya dengan tawaf ifadah sa'i di antara Bukit Saba dan Marwah ya. Alul, yuk siap berangkat. Ayo. Allahu Akbar. Dimulai dari rukun Hajar Aswad. Jadi contoh rukun Hajar Aswad ya. Dimulai dari rukun Hajar Aswad. Siap-siap kita sebelum kita berangkat istilah sebanyak 3 kali mengangkat tangan membaca takbir. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. Paham ibu? Tapi jangan keras-keras, jangan ya. Gini aja ya. Kalau keras itu ke bapaknya lain lagi ya. Jadi gini aja. Ya. Coba diulang lagi ya. Ulang lagi sambil melihat ke rukun Hajar Aswad ya. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الله أكبر walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd. Tapi tidak boleh lewat garis ya, harus lurusan. Kalau lewat garis harus pas, harus mundur. Kalau yang di belakang belum, nanti ketika yang aslinya mah ya pas lurusan ini ya, lurusan ini namanya. Waterpark ya? Iya. Kolam renangnya namanya waterpark Cikole. Ayo
di Banten Pandeglang. Ya. Akhirnya sampai juga ya teman-teman. Guys, nyampe kolam renang. Teman sekarang kakak Dulpa mau berenang. Ore, tuh kalau menang itu rame. Teman-teman, kakak Jepa di belakang, kakak Telatipa di depan. Nah, hati-hati. Berani tuh kakak Jepa, berani.